prestasi yang sangat luar biasa. Program berlalu lintas tertib dan aman di Jakarta yang disingkat dengan Berteman Jakarta merupakan suatu grand program di Ditlantas Polda Metro Jaya dengan berbagai program dan terobosan kreatifnya dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis mengatakan bahwa program Berteman Jakarta merupakan terobosan kreatif yang digagas oleh Dirlantas Polda Metro Jaya dan merupakan bentuk implementasi dari 5 pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan merupakan tindak lanjut dari program promoter Polri. Adapun 9 program Berteman Jakarta yang diluncurkan adalah Simlink Mas Ramadan, Hindari Horor Mudik Tanpa Motor, Operasi Ketupat, Road Safety Partnership Action, Smart Management of SIM, Stop and Go, Safety Student Award, Lomba Cipta Kawasan Tertib Berlalu Lintas, dan Program Safety Riding Jelajah Jakarta. Dan stakeholder yang lain. Tidak mungkin jajaran Dirlantas bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dari teman-teman. Sehingga rekan-rekan media bisa melihat kami semua di backup dari teman, dari Bapak Gubernur, Dishub, kemudian dari Bapak Pangdam, dan seluruh perangkat POM, baik Angkatan Darat, Laut, maupun Udara. Kurang lebih ada 11 event kegiatan yang akan kita lakukan terus, semata-mata untuk mengajak kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk jauh lebih tertib lagi di dalam pelaksanaan berlalu lintas. Sistem yang kita gunakan juga, kita menjemput bola untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tentu mungkin belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, tetapi ada niatan yang baik di dalam organisasi Polda Metro Jaya ini untuk terus berusaha berbuat yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Dalam acara peluncuran program Berteman Jakarta ini hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan hadirnya Gubernur, Kapolda Idam Ajis berharap dapat bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta agar secara bertahap dapat mengatasi berbagai masalah keamanan khususnya kemacetan di Jakarta. Dan dengan 9 program Berteman Jakarta ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran berlalu lintas serta dapat menekan angka jumlah kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolda yang saya hormati dan kita semua banggakan, seluruh jajaran Forkopimda, Pak Dirlantas. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama menyaksikan diluncurkannya program Berteman Berlalu Lintas Tertib Aman. Ini adalah program yang sangat baik. Kami dari Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung dan kita akan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh Polda khususnya di lingkungan Dirlantas untuk bisa memastikan program Berteman ini berjalan baik. Kami salut dengan idenya bahwa memanfaatkan momen Ramadan untuk melayani dan hadir di tempat-tempat di jam yang tidak biasa. Hadirnya justru dari sore hingga subuh, sebuah pendekatan baru di dalam melayani masyarakat. Terobosan ini terobosan yang unik, terobosan yang baik, dan insya Allah akan menginspirasi di daerah-daerah yang lain. Dan kami Pemprov mendukung sepenuhnya program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.